Oke, selamat pagi. Jadi sekarang kita melaksanakan apel 5,5 puncak ya. Sekarang pukul 6 lewat kurang lebih 7 menit. Kita akan bergeser ke distrik Ilu untuk melaksanakan olah TKP kejadian kasus penembakan oleh orang tak dikenal terhadap satu anggota Polri ND dan satu anggota TNI ND di distrik Ilu, Kabupaten Kediri. Kita ikuti kita terus ya, sampai di TKP. Nah, ini adalah kesiapan anggota Polres Puncak Jaya dan anggota TNI Kodim 1714 Puncak Jaya di backup oleh Satgas yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya untuk menuju ke distrik Ilu untuk melaksanakan olah TKP. Rahmat. Siap. Jaya Aslam. Rustan. Siap. Daniel. Siap. Ustakim. Siap. Amaris. Siap. Raymond. Siap. Kristiawan. Siap. Juan Bubapa. Siap. Patwa. Siap. Alex. Siap. Arif. Sudah itu kepercayaan proses lengkap ya. Siap gerak ke tempat gerak. Siap gerak yang gak pernah berhasil intel satu langkah ke kiri jalan hadap kiri hadap kanan gerak. Sama-sama kita syukuri bahwa hari ini kita masih diberi napas kehidupan, diberi kekuatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan apel pagi kesatuan yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan dengan suasana cuaca yang ya lumayan sejuk ya. Ini suasana nuansa di Bogor Peter Raymond. Siap. Nuansa di itu apa di puncak ya, pagi-pagi itu sudah cuaca ya, kita nikmati saja berkat yang sudah Tuhan kasih kita kepada kita hari ini. Baik rekan-rekan, hari ini sesuai dengan perintah, sesuai dengan rencana kegiatan kemarin, kita akan melaksanakan kegiatan olah TKP di distrik Ilu terkait dengan kejadian 2 hari kemarin. Kegiatan hari ini tentunya akan didampingi oleh pimpinan kita dalam hal ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Bapak Danyon 712. Dan juga kita akan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dengan rekan-rekan kita dari Kodim dan dari 712. Saya harapkan sepanjang rekan-rekan melaksanakan kegiatan keluar dari Mako sampai ke tujuan, kemudian kembali lagi ke Mako, tolong diperhatikan SOP yang sebenar-benarnya. Diperhatikan keselamatan orang per orang, kemudian secara keseluruhan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan dalam rangka kegiatan hari ini semua berjalan dengan baik, aman dan lancar, juga bisa menemukan hasil yang kita harapkan semuanya. Sekali lagi, saya tekankan bahwa SOP sepanjang rute yang rekan-rekan lalui, tolong diperhatikan betul. Ya, karena ini kita sudah memasuki pada fase-fase yang agak sedikit kontingensi. Nah, sehingga kewaspadaan tetap menjadi prioritas sepanjang rekan-rekan melaksanakan kegiatan ataupun melewati rute-rute yang harus kita lalui. Di samping itu rekan-rekan ada satu regu Brimob yang akan juga mendampingi rekan-rekan sekalian bergeser dari Mako, kemudian mereka akan ditempatkan di distrik Ilu atau di Polsek Ilu untuk membekap rekan-rekan di Polsek Ilu sesuai dengan surat perintah. Kemudian kendaraan yang akan terdukung ada 2 truk, kemudian ada beberapa kendaraan kecil yang sudah disiapkan, nanti rekan-rekan maksimalkan ya. Saya sudah koordinasi dengan Bapak Danyon, dengan Pak Suop dari 712. Mungkin di 2 trek itu kita akan sisip rekan-rekan kita yang mungkin tidak kebagian di kendaraan kecil, nanti sebagian masuk di trek. Nah, untuk hari ini juga kita akan kedatangan tambahan dari rekan-rekan Brimob yang kemarin itu. Nanti siang kalau mereka tiba, kita akan geser kembali. Nah, untuk rute siang atau jadwal siang nanti didampingi oleh Pak Kasat Lantas dengan Pak Kasat Sabara dengan beberapa personil.
Nanti rekan-rekan juga sambil kegiatan di sana tolong dimonitor pergerakan mereka atau pergeseran mereka menuju ke Ilu. Ya, sekali lagi yang terakhir, mudah-mudahan sepanjang perjalanan dari sini ke Ilu kembali lagi ke Mako, dan sepanjang rekan-rekan melaksanakan kegiatan di sana selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perhatian selesai. Siap, gerak. Pak Datun, di sebelah sana. Hadap kiri ada kanan. Gerak. Itu Brimob menyesalkan. Selesai. Baik, setelah saya jelaskan yang belum sarapan. Sudah. Sementara kita menunggu dari Kodim, silakan rekan-rekan ada sarapan yang tidak berpuasa menyesuaikan. Yang berpuasa juga menyesuaikan. Nah, di tempat. Rak, selamat. Oke, baik. Pagi ini kita persiapan melakukan pergerakan menuju ke Ilu untuk melakukan olah TKP kejadian hari yang lalu, yang mana telah terjadi penembakan yang mengakibatkan dua orang dari personel Polsek Ilu dan Koramil Ilu. Jadi mohon dukungan teman-teman semua supaya perjalanan dari sini ke Ilu, begitu juga kembalinya dari Ilu ke sini, kita semua aman, tidak ada halangan di jalan, semua selamat. Oke, baik, jadi sebelum kita geser ke Ilu, kita sarapan dulu. Selesai. Serat. Bisut. Serat. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dandim, Pak Danjon, dan rekan-rekan perwira. Seluruh kegiatan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perjalanan dari Mulia ke Ilu, yang mana perjalanan tersebut kita akan melakukan kegiatan. Ada beberapa kegiatan nanti yang akan dilaksanakan, baik kami dari Polres maupun Pak Dandim dari Kodim, kegiatan dengan kejadian kemarin. Kejadian kemarin yang menimpa anggota kami, baik itu Koramil dengan Polsek. Saja. Yang penting kita selamat sampai dengan tujuan. Karena cuaca juga masih kurang bagus, jalan juga mungkin tidak memungkinkan. Ya rekan-rekan, nanti kalau kita perjalanan hati-hati ya, dan tingkatkan kewaspadaan. Mungkin itu saja rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Secara teknis nanti kegiatan kita akan laksanakan di Ilu, baik di TKP maupun nanti di Koramil serta di Polsek. Itu saja arahan dari saya. Baik, terima kasih. Perhatian selesai. Siap! Rot! Setelah saya jelaskan, rekan-rekan setelah ini kita langsung menuju kendaraan. Kita bergeser ke Ilu. Serahat di tempat. Rot! Yang duduk di belakang ini belum diikat. Oke, sampingan tuh. Thank you.
lari ikut itu. Ya. Ini kayak kotis kap. Bentuk lebar kayak papan. Guys, jadi sekarang kita masuk di daerah yang memang berkabut. Daerah ini juga termasuk daerah rawan karena kita disangkut di sini. Jangan senyum. Daerah ini memang selalu berkabut. Tentara kampus bang.
Oke, rupanya salah satu kendaraan kita yang di depan tentara di mengalami travel. Tadi dari atas kita sudah cium bau kampas mobil yang begitu mencak. Kampas depan. Oh, pantatan bau tadi. Aman itu. Oke. Kampas rem baru, bro. Kampas rem baru, makanya tahu. Tapi di pegangan dong. Enggak pelan-pelan aja. Baru, saya kira. Cepat dong. Cepat apa? Ini semprot. Semprot apa? Semprot apa? Habis ini. Oke. Tanya yang kalau sitet turun ini tetap pasti bawa kampas. Iya, harus pakai handil lah.
di Kasat Reskrim. Monitor. Tapi ya dah. Ini. Dah. Padap. Kita masuk wilayah Tinggi Nambut. Baik, dulu daerah ini juga. Hai. Itu dari atas tuh masuk. Tak masuk kamar semua. Puncak-puncak sini malam sini tuh masuk kamar. Sini jalan terabai. Baru
Oke, jadi kita untuk saat ini kita berhenti dulu karena iring-iringan kendaraan rombongan kita yang lagi masih di belakang. Jadi kita menunggu mereka tiba dulu, baru kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita mendekati pagar Gom Distrik Kaloni. Oke, kita gas. Yuk, mundur. Wah, ada helm tuh, Mas. Ketemu di sini sih. Selalu yang depan. Takkan patah. Tiba di sini lagi. Menuju ke TKP untuk olah TKP.
Oke guys, jadi sekarang kita menuju ke TKP, tempat kejadian perkara kemarin yang terjadi kontak tembak antara anggota polisi Polsek Ilu dan Koramil dengan OTK, orang tak dikenal atau indikasinya OPM. Nah ini kakak ini yang kemarin sempat balas kontak tembak, dan menurut beliau sempat ada yang terjatuh karena kena tembakan juga. Jadi sekarang kita menuju ke TKP untuk identifikasi oleh TKP. Jadi pada saat pengamanan ibadah tarawih, ini masjidnya. Ini masjid yang digunakan saat ibadah pelaksanaan ibadah tarawih. Anggotanya pengamanan di kios yang ada garis perlistaan di bawah itu, dan indikasi OTK-nya keluar dari celah sini, masjid ini dari sini. Mereka belanja di sini dan melakukan kontak tembak di kios tersebut. Sama ibu ini? Ibu di sini. Siap. Melayan pembeli. Ibu di sini. Di sini masyarakat banyak di sini. Saya lagi main HP, jadinya masyarakat banyak di depan saya sini. Ada, saya kira kembali ini. Petasan, bang. Masyarakat ini banyak di depan saya main HP saja tuh. Abang lompat, saya langsung lompat sini tiar, terus saya ketok di rusak seperti itu, saya ketok lagi sudah itu. Siap, pistol di sini. Pistol juga di sini. Harus panjang siap, harus panjang juga di sini. Ini terbuka kan, jadi pintu ini yang tertutup kan dengan bawah setengah ini. Iya. Di bawah situ. Kalau di sana kena. Kan cepat sekali itu, Pak. Ini siapa punya HP? Ini Tri suara rumah pas ini. Kayak mantan. Mantan. Ada saat dua HP itu, ada dua HP. Masjid yang digunakan saat tarawih adalah sini. Nah, ini jalur lintas mereka kemarin saat penembakan. Kemana lo, Cin? Kedun lo, Cin? Ini kentara sekali, Cin. Ini yang kekapi tembak boleh kena juga. Dia berdarah ini. Terus dia maju, muter ke bawah. Masih ada sarungnya di bawah situ. Di sebelahnya pagar. Oh, dia lompat pagar, eh? Ini darah.
mau ambil itu. Mau sabar dulu. Sabar dulu. Bisa tambah saya dulu. Makanya saya pas masuk rumah kalau kasih mati lampu itu. Saya sendiri di sini. Bapak Apit bilang dia ada kasih turun apa buka di sini. Iya, ya saya suruh ya. Saya langsung masuk baru mungkin tahu Pak Dilman kan bilang. Itu terakhir tuh kasih dia kue itu makan. Kasih kue itu langsung ditembak. Kue tuh anak-anak duduk tuh dan terus sudah saya tembak berapa detik langsung dia lari ke belakang. Pokoknya persekian detik. Jadi kan saya lagi dalam mas itu kan saya dengar persis. Dalam satu langsung dia habis itu dia hilang. Pokoknya rentetan hilang. Sudah. Di balas tembakan sudah tidak ada. Tidak ada orang. Lama saya bilang kalau 5 menit itu lama. Tidak sampai, tidak sampai. Nyampe. Tidak sampai 5 menit. Palingan lamanya di itu pagar belakang tadi dong kas evakuasi rumput itu. Palingan lamanya dia. Jadi kan juga ini kasih habis magasin dua dia lihat. Ini yang berarti ini paling dia kena satu sama ini. Ini juga kena, tapi kena ini apa body face? Oh, kena di body face. Kupunya kena di body face, dong. Ini. Kena body face. Di sini dia kena ini. Ada di alam bekas tuh. Kena serpihan. Saya mau tidur tuh kemarin sore. Ini sampai saya telepon dong kan, telepon kiri kanan tuh. HP dari pole, telepon begini, HP dari rezeki bisa. Halo, yuk yuk, sabar yuk. Abang kamu kamu harus meter tinggi. Di hitungan. Bagilar Ari. Muhammad atau iya Muhammad Ari juga. Ibu orang ini panik karena dia di YouTube bilang ini saya yang kena. Iya. Barang tidak bilang yang lain juga kena. Siapa? Di Tihuan Lami kunama di di Mituhan. Di Tihuan Lami kunama di Metro TV apa kunama? Terkena serpian atau rekusnya. Masalah satu itu Jawa. Sudah lewat. Itu kan baru sudah lewat. Kita bilang Rusia Ukraina. Rusia Ukraina itu tadi tuh. Tapi Rusia Ukraina dia udah kena kena jarak 6 kali. Abang Apit paling senang kena peluru. Ya Abang Apit juga kena itu. Serpian. Tidak unik. Dia antam tuh antam kena ram-ram jadi menyala. Oh, dia ini menyala-menyala. Macam dia telah rasa barang tuh. Ram-ram tuh dia ada tuh zona Rusia Ukraina tembak berikan baru jatuh di situ gua ya kena Jackson ketemu ini apa itu jatuh lami gitu jatuh baru kan rentet saja macam jatuh baru rentet saya ini tuh lagi tapi kan siram iya itu kan siram keluar itu kan rentet itu dia berdiri posisi berdiri tetap dia kena itu lihat tuh sana ada Jackson baterai kepir. Yes, di teman satu itu yang saya sempat di sini lari toh. Dari siapa namanya? Kak Dian, kak Dian, CMP kan. Sudah kepir, menghormat senjata tapi karena sudah bisa angkat senjata toh. Asalnya senjata. Itu kan. Jupiter. Oh, benar. Buka mobilnya dalam ini. Coba. Kalibernya sama ya. Sudah bang. Kalibernya sama. 556. Ya bang. 556. Sama bang, langsung. Sudah. Jepang nih. Sudah. Ini nih. 12 belum. Selongsongnya berapa? 11. Satu butuh. Bagian tubuh. 10 selongsong. Sepuluh kan ini tadi. Sudah masuk 11 tadi. 11. Toh? Dia masuk 12 belum. 12 sana itu yang itu. Lubang tembakan saja. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai olah TKP. Kita nanti rencana rekonstruksi ulang, tapi kita diposit dulu sambil tunggu rombongan yang dari Mulia. Kalau mereka sudah datang sini, kalau belum kita lakukan ganti. Nanti kita balik lagi untuk rekonstruksi ulang. Kalau memang kita minta petunjuk pimpinan juga, kalau pimpinan suruh untuk rekonstruksi ulang sebentar ya kita balik lagi. Sip. Itu TKP-nya, ini masjid yang kemarin ini masjid dilaksanakan untuk ibadah tarawih. Terus ini penyelamat kemarin 2 orang. Tenda
luar biasa, mereka luar biasa. Mereka memang waktu itu memang mungkin ya posisi Abang Apit sendiri ini kena tembak ini yang kedua kali dia kena tembak selama dia di Puncak Jaya. Ini kaki ini di perut banyak. Jadi selama dia di Puncak Jaya sudah dua kali kena tembak. Jadi kemarin itu beliau sempat balas, beliau sempat tembak juga kena KKB. Nah jadi waktu itu KKB tidak sempat masuk untuk rebut senjata karena mereka sempat terkena tembakan juga. Jadi mereka melarikan diri dengan luka tembak. Ya kita berdoa mudah-mudahan mati. Dan juga mati, toh? Berdoa mati. Iya. Karena kita dua orang korban, Pak Masar. Jelas kena. Masar kena pasti kena. Pasti kena. Kena pasti kena. Jatuh. Ya untuk kan keluarga sendiri cari korban tuh sampai saat ini belum ketemu ya? Belum. Belum ketemu. Jadi kemungkinan besar korban dari KKB juga mati juga. Polisi Polsek Ilu. Ini polisi Polsek Ilu. Oh, motor-motor ini. Setelah pakai kah? Sini, silakan. Posisi ini setengah permanen. Saya pikir terhadap box pen ini. Laptop, periksa. Pemberikan ini. Ini diperlukan. Polsek Ilu. Ini kepala suku. Kepala suku berdua. Oke guys, jadi sekarang kita OTW ke TKP lagi untuk lihat rekonstruksi ulang atau mengulang kejadian yang berlangsung pada saat penembakan. Oke, jadi sekarang kita kembali ke tempat kejadian perkara yang kemarin kasus penembakan. Kita melaksanakan giat rekonstruksi ulang. Jadi rekonstruksi ulang ini menceritakan kembali kejadian pada waktu itu. Jadi mulai awal kejadian sampai akhir dari kejadian, yaitu sampai dengan evakuasi korban dari kios ke Korami. Bisa lebih jelas, lebih terang, jadi pimpinan kita bisa laporan ke pimpinan yang lebih tinggi itu bisa lebih jelas. Jadi tidak ada yang tipu-tipu ataupun bagaimana. Jadi rekan-rekan juga tahu gimana kejadian sebenarnya. Ya, ini saya bagi peran-perannya sesuai dengan kejadian pada saat tadi malam. Korban ketiga itu Kak Arif, karena luka juga tahu. Korban keempat Alex yang TNI yang siapa namanya? Tiljat. Siapa? Tiljat. Kating. Korban kelima tuh Wawan. Satu, dua, tiga. Alex. Satu B-nya. Korban empat anggota TNI. Sudah? Juga, tapi nanti ini. Kak Arif juga. HP, pakai siapa HP? Oke, pakai HP. Ya, oke. Hey, kamu berdua sini. Siapa duluan jalan? Oke. Habis itu foto dulu. Minta maaf nih rekan-rekan TNI, saya mau tanya. Lihat. Inang. Itu kelas apa? Adik 6. Sudah? Ya. Setelah bilang pinang. Sudah. Sudah.
Sudah. Satu, dua. Oke. Okay. Oke. Okay. Napas duduk itu langsung bunyi. Satu. Mengambil telur sudah. Dan masukin dalam plastik. Plastik itu yang memberikan siapa? Siapa yang terima? Sudah. Oke. Okay. Kita nomor sekian rangkaian nanti saudara Arif. Saudara Arif ini korban berapa ya? Korban 3 memberikan kue kepada diberikan kepada 4 OTK. Lanjut. Abang. Pintu. Pintu. Oh, pokoknya belum bergerak semua sama-sama terus ya? Iya. Tidak bisa ini. Oh, ya, menutupi ya. Menutupi yang panjang. Sudah? Belum. Habis itu? Ini masih berdiri ya. Suara yang OTK 1 ini ke sebelah senjata. Oke, adegan 7. Dan menembakkan kepada korban satu. Korban satu. Dan menembak kepada menembak ke korban satu. Maksudnya korban satu. Korban dua balik sana. Oleh OTK. Korban ya. Jadi pas apa korban satu terjatuh. Yang ini langsung yang ini korban OTK 4 ini geser ke sana. Geser ke sana. Yang terus ini OTK 2. Kok bikin keterangan sesuai itu semua? OTK 1 B itu. Ke sana. Semua posisinya gini. Korban terjatuh jongkok saja terlalu apa? Jongkok. Di kok berdiri? Yo, kok bagus sekali. Berarti sudah kena itu langsung. Tenis. Tunggu. Jatuh ini yang sana dulu kena dagu dulu baru ditembak langsung jatuh ke sini. Ya, nanti kita kasih tahu posisinya dulu. Korban 3 ada jongkok sana. Korban 4 sembunyi di bawah meja. Korban 4 sembunyi di bawah meja kios. Saksi. Korban. Kena ini rekoset juga tuh. Dia jatuh di sini. Ya, ya, korban 2. Itu nanti secara beruntun baru ada rekosetnya. Korban ini, korban yang saksi 4 bersembunyi di sana tuh. Kematangan. Bersembunyi di balik beras. Itu kan langsung gini. Muntrat. Lamek. Lamek posisi merayap. Posisi merayap. Nah, itu sudah merayap semua nak. Ya. Itu masih 7 ya? Masih 7 benar, masih 7. Oke, sudah. Sudah. OTK 1 dan 3 bergeser ke nanti itu dulu kosmati HP. Oke, okay. Mengarahkan. Bukan, masih mengarahkan dulu. OTK 2. Tantang. Berdiri depan kios. Pilih apa merestan? Secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Korban 2 terkena tembakan. Oke. Okay. Sudah? Ya. Habis itu? Mengokang itu apa sih? Mengokang itu apa sih? Reload tulang. Merilot bahasa Inggris itu reload. Mengokang. Dia tahu OTK 2 mengalami gangguan. Masuk saja di sini. Oh, korban 3 tidak kelihatan, Bang. Tulisannya. Itu Oke. Oke. Adegan 10 itu korban 2 melok. Siap tinggal sedikit lagi mana? Dua ini. Orang lalat TNGG lahir-lahir makan binga terus. OTK 4 ya tuh. Sudah? Sudah aku dapat. Bukan korban yang dalam tas, si Ron Rest. Sudah. Sabar kah? Sudah. Lakukan tembakan. Sudah sini ke sana. Biar jelas. Siapa? Oh, yang kau ambil pakai apa? Tidak bisa. Bisa begini. Ya, bisa begini. Kalau mau pulang kapan lagi? Kalau mau itu kita pulang pergi ya. Esok atau apa? Tidak bisa. Ya, terima saya. Saksi masih saksi berapa tadi? Saksi 3. Saksi 3. Korban 4. Saksi 3. Saksi 3 hambur saja, hambur. Jangan. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Sudah toh? Bukan itu dong, dari atas 10. Oke, guys. Ya, sampaikan hati-hati. Waktunya kita pada saat kita mau balik ke mobil ya. Kita sempat berhenti itu. Pada saat kita mau tunggu trek itu jalan ini, Bang. Di itu yang pos tanjakan itu. Satu orang saja yang muncul, tiga lainnya sembunyi. Di mana? Terus, gue saya lihatnya dua. Jadi ada informasi kalau ada yang sedang menunggu kita, kita nantikan dorang sama-sama nanti. Nah sekarang kita sudah selesai olah TKP, kita konstruksi ulang tempat kejadian perkara, waktunya kita kembali ke mobil.
cuaca sekarang lagi gerimis-gerimis. Kayaknya hujan juga, tapi ya tanah. Gas. Nah, sekarang oke guys, jadi sekarang kita tujuan ke Mulia. Tadi informasi kurang bagus. Katanya tadi ada sekitar 4 orang yang menantikan kita di tengah-tengah perjalanan. Tapi kita lihat saja nanti. Kalau memang ada, nanti kalian juga saksikan. Jadi, cuaca sekarang lagi turun hujan, gerimis. Tapi kita tetap tabrak terus. Oke guys, selamat sore. Jadi sekarang kita ada di Kampung Sanoba. Nah, kendaraan kita mengalami trouble, yaitu radiator panas. Bro. Posisi air mobilnya radiator trouble, jadi kita tidak bisa panjat gunung. Ya, rombongnya lain sudah keluar. Mobilnya mogok. Ah, jadi tadi kita punya mobil travel gara-gara radiator. Sekarang kita purekan dua dari pos terdekat, yaitu pos Buraga ini. Ah, kakak dari Minsu Penam, Pak Jon Tepilatu. Kakak hari itu lulus polisi tahun berapa? Dasba 2000. Dasba 2000. Ah, kakak ini dari Mim Sub 19. Cambuknya. Ya, mereka penghuni pos Gurage. Leting Pamato. Nah, ini letingnya Pamato. Kalau kenal Pamato, Pak kasih propam itu. Ini leting. Ah, ini kita benar topir ini. Ini kemarin kontrak, tapi dia tidak bawa mobil baik-baik, ini sedikit pecat ini. Ah, ini Ceman ini. Ceman tadi kenapa mundur? Takut meledak tuh. Ceman dia takut meledak ini. Jadi mobil rebel, radiator yang kena berasap tadi pas tanjakan naik. Yo. Kita banyak ini. Jadi kita diantarkan air. Baru setelah itu habis. Tes kas bunyi baru habis. Selesai. Terima kasih. Kita punya mobil tadi cap rokok jadi. Cap benar. Apa nama asli? Acap. Kita punya mobil tadi siap rokok jadi acap. Ya, mobil sama aku, mobil tua itu begitu sih. Tapi ya, bagaimana lagi. Jadi kita dingin dulu, baru kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini muka pas datang langsung kebakar ya. Bicara. Semua ini tentang adikku. Awas meledak. Ayo, karena Wean, An ini Mendi punya guru. Mama berapa singkongnya? 50 ka indikator. Di harga 100. Harga 100. Oh, tahu bare Mama, anak ambil. Mau bikin singkong goreng ini. Itu harga 100 mama. Harga 100 satu no oke, tapi kecil. Ini kecil. Yo, kecil-kecil lu eh wampunya toh?
Iya. Iya, Alik paham. Iya, iya. Mana ambil? Mana, Bud? Itu suruh tombol lagi, tombol. Mungkin lihat muda, banyak enak sekali. Hah? Baru. Kau nama. Wah, nama dua. Kau nama. Ngomong pelatih. Ngomong pelatih sini. Pelatih. Awas di dalam situ ada. Oke guys, jadi tadi ini Mama Mendiles. Kalau teman-teman Mama Mendiles, dia tadi dari kebun. Ada rumah di bawah tapi dia kebun di atas, jauh. Dia punya adik Mendiles ini, Mendiles. Yang sana Mendiles. Jadi itu Mendiles punya adik itu, yang sana. Iya. Iya, itu. Ini Mendiles punya tetangga ini. Ini di Jayapura Mendiles punya tetangga. Iya. Iya, betul ini. Mendiles Bandung. Bandung. Iya. Jadi Mama Mendiles dia bawa singkong satu nokeng, kita mengurangi bebannya, kita beli harga 50.000. Terima kasih Mama Mendi, Pak. Warga 100, harga 100. Nah, kalau Pak, awon aku. Nah, mantap. Sudah. Itu apa? Pinggah? Iya, angkup. Oh, untuk Guam. Oh iya. Oke. Okay. Oke, Mama dah. Sama-sama. Wah. Oke. Mobil sudah baik. Saatnya kita gas. Kembali ke sini. Tadi radiator. Bay, panas ini. Lo kemana awak? Ini kakak ini tetap bahasa Indonesia. Hamping gue yang bahasa kulit kayu saja dia tahu. Oke, bagus, bagus, gas. Ah, dia terpisah, kita ditarik. Sama. Oke. 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 Tarik. Oke, bisa. Jepri, ingat rem. Rem. Tidak patung tuh kalau mobil mati tuh. Tidak bisa. Rem tetap mati. Rem tangan. Ya tadi Bang Arif bilang pakai kayu, tarik pakai kayu. Ah, kalau pakai kayu kan mobil depan berhenti, mobil belakang juga berhenti. Iya. Tapi bemper hancur. Ah, tidak, diikat. Diikat aja. Iya. Putar. Lanjut lagi. Tuh benda Bang Arif udah kirim lapor duluan. Dia salah nanti malah berhenti. Mama, permisi. Permisi, Mama. Buku HP saya. Apa sih? Apa? Tadi kok apa yang bunyi? Selamat berbuka puasa untuk Puncak Jaya. Maju, maju, maju. Terus sampai ke tempat mata. Harus maju. Oke, okay guys, jadi sekarang waktunya berbuka puasa. Bagaimana Pak Rustam tuh? Hanya orang-orang hebat yang bisa begini. Selamat berbuka, Bang. Nah. Epi, kau buka puasa? Oh. Buka puasa. Buka puasa dulu. Buka puasa sudah. Lapar.
Buka puasa nih. Nah, ini roti nih. Selamat berbuka, Mas Dwi. Itu rekan-rekan depan nih. Tadi kita nyana, sana aku tinggal makan terus. Mungkin begini kalau kakak kandung ini. Mantap, adik, ku jago. Selamat berbuka. Terima kasih, Bang. Oke. Okay. Pak Kasat, tara buka. Okay. Wih. Budra, buka puasa itu. Selamat buka puasa, Bang. Terima kasih lagi, Abang. Selamat berbuka. Itu lagi, sudah pagi ya, belum buka puasa ini baru buka, baru makan ini aja nih. Selamat berbuka, Harik. Ya, terima kasih. Strawberry bersalut coklat. Mantap. Selamat berbuka, we. Kau otak. Masih kan terpercaya kalau ini Pak Haji tuh. Yang sebelah yang hitam bukan yang sebelah yang putih, yang ini hitam ini Pak Haji. Haji Gondrong. Nah. Naik kumis. Haji Cornelis Tibo. Pulang kampung. Terlalu jauh. Kan? Sleng putus. Welcome to Puncak Jaya. Hey, selamat pagi. Oke baik, jadi sudah sampai di Makumapolres Puncak Jaya. Sekarang waktunya kita kasih kembali logistik, kerja senjata sama helm, baru kita pulang. Terima kasih karena tidak ada gangguan. Ya, dan sudah dalam perjalanan, semua aman terkendali. Selamat malam.